bumbunya satu, bakso nyamnya satu, pakai makaroni ya Pak. Istilahnya sosis satu, satu mineralnya satu, es krimnya satu, 33.000. Assalamualaikum guys, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Menemukan tempat lagi, tempat makan, ada jajanan-jajanan, terus ada seblak di sini, sambil ada kereta di pinggir rel kereta. Jadi nanti kalau ada kereta kita akan lihat view-nya kereta. Kalau sore banyak orang-orang nongkrong juga di sini. Ini di daerah Gamping, ramai jalan. Kita pesan sebelah dulu. Ada keretanya dua kali, jadi yang nunggu kadang kasihan sampai ngantri sana. Apalagi kalau pagi-pagi jam kerja, wah rame. Nah, itu dia guys, kereta lewat, kita lihat. Wah, pendek ternyata keretanya ya, tidak terlalu panjang, ada beberapa gerbong saja. Nah ini sudah. Oh, belum dibuka, berarti ini masih ada kereta lewat lagi nih. Ada satu lagi. Di mana nih kira-kira kereta lewatnya? Apakah dia dari sana? Atau dari sana lagi? Kita tunggu. Sebenarnya di situ ada tandanya keretanya itu yang lewat itu dari mana ke mana. Cuman dari sini nggak kelihatan dari lampu-lampunya itu. Kita tunggu aja ya guys ya. Kita tunggu keretanya. Sepertinya dari sana karena ada lampu sudah itu. Tuh lampu-lampu ya. Udah kelihatan lampu-lampunya. Kereta. Ayo lewat keretanya. Apa kalian dengar suara klaksonnya? Tuh. Tapi kayaknya pelan ini. Dia mau ubah jalur sepertinya. Ubah jalur rel. Jadi pelan-pelan keretanya. Gerbangnya dibuka, ramai guys. Malam-malam ini udah jam 7:30, masih ramai di sini. Banyak orang.
orang lewat mas ya. Dan ada jajanan-jajanan juga tadi kayak di situ itu ya, ada jajanan. Nah, habis ini kita langsung makan seblak. Habis ini kita makan seblak ya. Makan seblak, kita lihat seblaknya apa enak. Guys, tuh tidak ada bintang-bintang. Mendung ternyata. Masih ramai tuh. Gara-gara masih kereta terlalu panjang dia. Ada dua kereta lewat, jadi antriannya itu orang yang nunggu itu pengendara itu terlalu banyak sampai ke belakang sana karena dua kali lewat ya. Jadi ini terlalu agak lama ya, agak lebih ramai. Ayo kita makan seblak dulu. Kita makan seblak ya guys ya. Kita makan seblak dulu. Selesai. Gak bisa nyebrang ini nanti kita. Nah tuh seblaknya ada di situ tuh. Seblak mah. Seblak hikmah. Seblak dan batagor. Banyak jajanan. Kalau sore itu banyak orang-orang nongkrong. Jajanan di sini terus nongkrong di pinggir-pinggir situ. Kadang ada anak-anak juga. Ini kan dipagerin nih. Ini dipager-pagerin supaya anak-anak kecil tuh boleh nonton, mau lihat kereta lewat gitu ya, sambil makan jajan. Ya sekarang kita ke tempat kita dulu. Guys, kita coba ini kepala. Wah, sebab kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa kalian kalau mau makan ya. Berdoanya doa mau makan, bukan doa mau tidur. Tuh lehernya, kepalanya. Kita coba dulu. Anda bisa request mau asin atau mau pedes. Level maksimal itu berapa? 12. Level maksimal itu 12. Kalian yang gak terlalu suka pedes, jangan deh. Mau? Ini pesan asin. Asin, asinan gitu ya. Jadi lebih kerasa asinnya. Terus cuman level 4. Kita coba yang gak usah pedes-pedes. Level 4 aja. Nah ini rasanya sih enak. Telurnya banyak. Cuman karena keasinan. Apa yang coba? Kita tambahin kecap sedikit ya, biar ada manis-manisnya. Kayak apa? Gak keluar ini. Jadi tadi kan Arbi suka sama anak magang itu, si Anggi. Arbi kan suka sama si Anggi. Katanya Koko yang suka. Tahu lah, Arbi juga suka. Gak suka sama Arbi. Nah, gak tahu ya. Nah, gak tahu lah Pak Tanaka tuh dari waktu di Jakarta sama Arbi itu nuding-nuding gitulah. Kamu ini ya sama ini, gitu-gitulah. Biasa. Orang paling random Pak Tanaka tuh. Nah, akhirnya tadilah kita memang mak comblang kan. Hani juga dicomblangin ke anaknya Mbah Mun gitu kan. Nah, terus itu ngomongin Anggi sama Arbi. Tiba-tiba Pak Tanaka aja makan, "Eh, kita makan." Kan. Nah, terus Anggi aja enggak? Ajaklah, Pak. Ada Arbi kok. Teruslah tak culik si Anggi itu, tak telepon, "Gi, sini ke depan," dia lagi di belakang kan. Jadi cuma berlima doang itu, makan kita. Cuman gak bilang kalau mau ngapain, cuman tak suruh ke depan. Penting. Nah, ke depan lah dia. Terus mau kemana? Mau ke rumahmu lah. Ya langsung, ya udah langsung macam bilangin Arbi itu, kamu sama ini. Nah, udah tuh langsung aja.
kita makan, selesai makan itu ya langsung OTW. Jadi makan di sebelum di perjalanan itu kita udah ngomong-ngomongin si Anggi itu kan. Nah, makannya sama Anggi juga. Iya, berlima. Terus sampai di mana? Sambal Mama itu. Kita inilah apa namanya? Mejanya kan kayak gini ya. Cuman cukup berempat kan. Nah, jadi kita bertiga, Arbi sama Anggi itu di meja yang lain gitu kan. Gimana, Bi? Ngobrol lah, ngobrol. Mau diceng-cengin aja terus. Diceng-cengin sampai akhirnya selesai. Ini beneran nih. Ayo. Nah, itu kan aku habis nelpon kamu itu kan habis makan. Pulang lah, ya Arbi nganggep sama si Anggi, nganggepnya mungkin bercanda-bercanda aja ya. Nah, terus jalan lah sampai, langsung kontrakan ya. Ya kontrakan tuh. Nah, tikungan yang kontrakan itu, Arbi tuh gak belok, lurus. Si Angginya sok-sokan. Loh, kok gak jadi belok? Kayak gitu dia. Loh, ditantangin Bi, langsung Arbi, iya belok ya, belok lah. Akhirnya ke kontrakan. Mandi, tak suruh mandi hari, mandilah ganti baju doang. Tak suruh mandi, habis mandi tuh dia bolak-balik. Aku habis wudhu tuh, dia masih bolak-balik. Ngapa Bi? Oh ini beneran gak Dan? Ya beneran deh toh. Pakai yang bagus bajunya, masih koloran tuh. Pakai baju, tampilin baju itu, terus sisiran, semprotin apa parfum, masih mondar-mandir. Sholat dulu Bi, sholat. Dan hatinya tetek. Sholatlah dia. Di sholat berangkat. Langsung ke lokasi. Angginya itu di jalan pas jalan ke rumahnya itu dia deg-degan tuh. Awalnya sok-sokan. Oh, jadi belok guys, nantang-nantangin. Jalan-jalan, aduh. Nah, cuman sampai sana itu kan kita masih kode-kodean, enggak langsung nembung. Nah, maksudnya mastiin si Angginya juga oke apa enggak, udah nembung Angginya enggak oke malah malu sendiri kan. Ya udah, ternyata Angginya masih belum. Akhirnya enggak jadi ngomong. Kalau udah mau kodimanya udah panjang banget tuh Pak Tanaka ngobrol tuh. Masalahnya udah panjang banget. Aduh udah. Bilang kayak gitu karena aku kan sampingnya Pak Tanaka. Tak diemin aja, biarin. Lanjut pokoknya. Terus ngechat Pak Tanaka buka HP. Kenapa ini? Wah, gak tahu Pak. Ternyata Arbi ke belakang. Ke WC itu enggak kamar mandi. Itu malah ngobrol sama Anggi itu. Tiba-tiba random. Ya emang random. Batusan dia udah dijemput aku wangi bener parfumku. Iyalah, tak kasih pilihan. Kamu parfum ini apa ini? Pilih nih, pilih yang parfummu lah. Ada kereta lagi tuh, tapi karena lagi makan nggak bisa lihat. Kita lagi kereta. Kereta. Iya. Mantap guys. Itu ada kereta lewat lagi. Besok kita jalan-jalan lagi. Jangan lupa like, komen, dan share YouTube channelnya MTH. Oke, see you.
keretanya ke arah sini, guys. Keretanya dari sana, mari kita lihat. Kita pulang.